Jumpa lagi di channel saya, ya Thomasan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modifier twist. Jadi twist digunakan untuk memuntir suatu objek. Ini contohnya. Tergantung segmennya ya. Jadi segmennya dibanyakkan, ini kalau mau kelihatan garisnya. Ini it's face. Dan ini kalau mau ditinggikan, di high quality. Jadi saya pilih dulu objeknya, baru modify ini segmennya dibanyakin supaya kelihatan, nanti bisa dipuntir, jadi pemuntirannya kelihatan, twistnya kelihatan. Jadi di modifier list cari twist ini, lalu bisa dilihat angle-nya, dicoba-coba. Nah seperti ini. Lalu biasanya ini mengatur jarak antara objek dengan pusat gizmo. Nah, ini dia. Kira-kira efeknya begini. Jadi kalian coba-coba. Ini jadi seperti itu. Saya biasa pakai sumbu Z. Ini ya, ini tergantung lah. Lalu yang ini akan berefek mulai dari, nah gitu, ada garisnya ini ya, kuning. Dia akan berefek sejarak 15,65. Nah ini dia, mulai sampai sini. Kalau lower, nah ini dia, kira-kira seperti itu. Oke, demikian tadi penjelasan tentang twist. Semoga bermanfaat. Terima kasih.